Mengawali awal 2022 ini, banyak sekali kejadian alam yang terjadi akibat cuaca ekstrim. Seperti berikut ini beberapa kejadian akibat cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia. Baru-baru ini ribuan ikan di keramba Telaga Ngebel, Ponorogo mendadak mati. Ribuan ikan itu mati diduga karena fenomena ledakan gas belerang di Telaga Ngebel. Fenomena ledakan belerang itu terjadi sejak Minggu 1 Januari malam. Salah satu pemilik keramba, Yusdianto, mengatakan ikan nila siap panen miliknya banyak yang mati akibat ledakan gas belerang. Warga desa Ngelinggi, Kecamatan Ngebel itu mengaku ratusan ekor ikan nila miliknya mati dan tidak bisa diselamatkan. Dia pun terpaksa mengevakuasi ikan yang sudah mati tersebut agar tidak mencemari keramba lainnya. Fenomena alam ini kerap terjadi setahun sekali, namun waktunya tidak bisa diprediksi kapan. Sebab sewaktu-waktu ledakan gas belerang muncul. Fenomena gas belerang biasanya terjadi di bulan Agustus hingga September. Pihaknya bakal melakukan pengecekan dan uji sampling untuk mengetahui penyebab matinya ikan di Telaga Ngebel. Tak hanya itu saja, jutaan ikan ditemukan mati di kolam jaring apung perairan Waduk Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat. Kematian massal terjadi akibat cuaca buruk melanda wilayah itu selama sepekan. Warga sekitar menyerbu petambak yang membawa ikan mati di atas perahu. Bahkan ada yang membawa ikan hingga puluhan kilogram untuk diolah menjadi ikan asin. Warga Kampung Serpis, Desa Jatimekar, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, menyerbu perahu petambak ikan yang membawa ratusan kilogram ikan yang mati di kolam jaring apung akibat cuaca buruk pada Senin 2 Januari 2023. Mereka berlomba-lomba mengambil ikan di atas perahu itu karena memang sengaja dibawa petambak untuk dibagikan ke warga sekitar. Ada yang membawa ember, karung, plastik, hingga wadah-wadah yang bisa menampung ikan lebih banyak. Ikan tersebut tampak masih segar dan ada yang masih mengap-mengap. Namun ada juga yang sudah mati beberapa jam sebelumnya. Kejadian serupa juga terjadi di Waduk Kedung Ombo. Pasalnya ribuan ikan milik petani karamba di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah mati mendadak. Belum diketahui penyebab matinya ribuan ikan, namun kematian ikan diduga akibat upwelling atau adanya perputaran air dasar waduk yang dipicu cuaca ekstrim. Waduh, semoga semuanya lekas membaik ya guys. Gimana menurut kalian? Jangan lupa beri komentar di bawah ya.